Mitra NASA tercinta, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita berada di daerah Mbalong, Bimo Martani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, kita berada di hamparan tanaman cabai. Ya, ini adalah tanaman cabai, ya, jenis tanaman cabai rawit dengan cabai keriting yang ditumpang sari di selang-seling. Nama saya Cipto Suwarno. Rumah saya Mbalong, Bimo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Tanaman cabai ini luar biasa, Pak. Ini sudah menggunakan produk-produk dari NASA, Pak, ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu, ini produk yang digunakan apa saja, Pak? Ya, ini dasar pertama, ini pakai pupuk, dicampur oleh Glio dan Super NASA. Super NASA. Ini mau ditanam juga diberi pupuk yang campuran tadi. Ya. Kalau dimasukkan polybag itu tanahnya disaring dulu supaya bisa halus dan nanti pertumbuhannya cabai itu bisa bagus. Dan tiap 3 hari sekali ini saya aduk-aduk supaya bagus nanti campurannya. Setelah dimasukin di polybag itu antara jarak 25 sampai 1 bulan itu siap tanam, dan lahannya itu sudah saya kasih pupuk campuran tadi. Jenis cabenya yang cabai tampar itu 99 itu yang keriting, Pak, ya? Yang keriting. Kemudian yang cabai rawit jenisnya apa? Edward. Oke, terima kasih, Pak Cipto. Ya, mungkin nanti kita bisa berjumpa lagi pada saat panen raya, Pak, ya? Ya, saya tunggu. Mungkin baru petik pertama ini, Pak, ya? Nanti akan dilakukan petik pertama. Ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti hasilnya akan meningkat terus, ya. Mungkin bisa di atas 20 kali petik. Oke, Pak Cipto, gitu aja. Terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi pada panen raya, Pak, ya. Iya. Demikian Mitra NASA tercinta, bincang-bincang kita dengan Bapak Cipto selaku petani cabai yang sudah puluhan tahun menggeluti tanaman cabai dan sampai saat ini baru merasakan dengan teknologi NASA yang sangat luar biasa hasil tanaman cabai ini. Diprediksi ya rata-rata per pohon ini bisa di atas 1 kilo. Nah, ini harapan dari Pak Cipto. Nah, mudah-mudahan harapan ini dengan teknologi NASA bisa terwujud dan nanti kita lihat pada saat panen raya. Mitra NASA tercinta, pada kesempatan ini kita bertemu kembali di lahan cabai milik Bapak Haji Cipto Suwarno, ya, di Desa Mbalong, Bimo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan pada panen raya cabai rawit yang ditumpang sari dengan cabai keriting. Pada saat ini sudah pada tahap pemetikan yang ke-11. Nah, untuk lebih jelasnya pemetikan sampai ke-11 ini hasilnya berapa, nanti kita langsung tanyakan kepada Bapak Haji Cipto Suwarno. Selamat siang, Pak Haji. Selamat siang. Ini kemarin kita sudah bincang-bincang pada saat pemetikan yang pertama, Pak, ya. Sekarang sudah sampai pemetikan yang ke-11. Kalau boleh tahu, saat ini umur tanaman sudah berapa, Pak? Ini umur tanaman sudah 105 hari. 105 hari. Ya. Dengan luas tanaman 7.500. 7.500 dengan jumlah tanaman berapa, Pak? 25.000 tanaman. Nah, kalau boleh tahu, Pak, sampai pemetikan yang ke-11 ini, Pak, ya, produk NASA yang telah Bapak gunakan itu sudah habis berapa, Pak? Ini produk NASA-nya, yang NASA itu sudah habis 23 botol. Yang hormon sudah 15 botol. Untuk super NASA-nya itu sudah
5 botol. Glionya ini baru 5 juga. 5 botol. 5 botol. Jadi sampai pemetikan ke-11 ini sudah habis produk NASA. POC NASA 23, hormonnya 15, super NASA-nya 5, glionya 5, Pak ya. Itu kalau di total itu biaya untuk membeli NASA sampai pemetikan ke-11 ini berapa, Pak? Itu sudah 1.242.50 rupiah sampai sekarang. Jadi biaya produk NASA 1.204.250 rupiah ya, Pak ya. Oke, luar biasa. Ya. Kemudian sampai pemetikan ke-11 ini, Pak. Ini sudah mendapat berapa ton, Pak? Dengan luasan 7.500, Pak. Ini sampai sekarang sudah mencapai 2,5 ton. 2,5 ton ya, ya, sampai pemetikan yang ke-11. Dan ini kalau kita lihat pertumbuhannya, Pak ya, ini Bapak bisa prediksikan rencana sampai berapa kali petik kalau seperti ini, Pak? Kalau cabai seperti ini ya kira-kira nanti 25 sampai 27 petik itu pasti nanti menjangkau. Menjangkau ya, Pak ya? Iya. Itu kalau tidak pakai produk NASA, Pak, ini apakah bisa mencapai 2,5 ton pada pemetikan yang ke-11 ini, Pak? Ya, belum. 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 Biasanya berapa, Pak? 2 ton saja tidak ngangkat. Tidak ngangkat ya. Tidak kalau ngangkat. Tidak pakai NASA, pemetikan yang 11 ini 2 ton kurang, Pak ya? Kurang. Sampai pemetikan yang ke-11 ini, Pak, apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan produk NASA ini, Pak? Selain buahnya luar biasa, ya. Kemudian mungkin dari awal juga ya, sampai pemetikan 11 ini, Pak. Manfaat yang dirasakan setelah menggunakan produk NASA ini, Pak? Yang sudah kami rasakan, itu pertumbuhannya bagus dan buah-buahnya itu terlalu melonjak dibandingkan produk lainnya NASA yang sudah saya alami, karena sudah lama saya pakai obat yang dari NASA juga, tapi ada perbedaan yang dari NASA dan yang lainnya, tetap unggul yang dari NASA. Dari NASA ya, ya. Ini dari sisi apa, Pak? Mungkin di pertumbuhan bunganya ya, ini ya. Muncul terus, Pak ya? Iya. Apalagi nanti kalau masih dikocor dan disemprot itu pasti masih lebih unggul. Lebih unggul ya. Ya. Muncul tunas-tunas baru ya, kemudian muncul bunga baru yang akhirnya menjadi buah ya, Pak. Dan ini terus menerus, Pak ya. Kemudian dari sisi serangan hama penyakit bagaimana, Pak? Ya, ini yang sukar di dihilangi itu patek dan layu itu ya, cuman sebagian tempat yang hawanya itu terlalu dingin ya, lesu. Tapi setelah dengan menggunakan produk NASA ini bisa dikurangi, Pak ya? Iya, bisa dikurangi. Oke, Pak. Kemudian, Pak, kalau bisa diprediksi ini nanti sampai panen yang ke-25 bahkan bisa sampai ke-27 bahkan bisa lebih dari 30, Pak ya. Nah, ini bisa diprediksi berapa ton, Pak? Ya, kalau 4,5 ton itu harus nanti yang mencapai ya, Pak. Empat setengah ton sampai 5 ton, Pak ya. Iya. 4,5 sampai 5 ton bisa ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Harga sekarang berapa, Pak? Kalau boleh tahu untuk cabai rawit dan untuk cabai yang keriting, Pak? Yang cabai keriting ini sementara agak turun. Turun ya. Dulu sudah bisa mencapai 34.000, sekarang 29. Tapi yang cabai rawit ini tetap 35. Sekarang 35. Sekarang 35. Oke, Pak Cipto, kemudian kesan dan pesan Bapak setelah menggunakan produk NASA ini, dan Bapak kan sudah merasakan manfaatnya ini. Kesan Bapak bagaimana, Pak? Ya, silakan. Ini saya sudah mengalami menanam cabai pakai produk NASA. Saya harap bapak-bapak petani lainnya, saya minta pakai produk dari NASA
agar nanti supaya bisa lebih unggul panenannya kalau menanam cabai rawit atau cabai keriting. Oke, terima kasih Pak Cipto ya atas bincang-bincangnya. Demikian Mitra NASA yang tercinta, kita telah membuktikan bersama kehebatan dari produk NASA pada tanaman cabai rawit yang ditumpang sari dengan cabai keriting kepunyaan Pak Cipto. Pada panen yang ke-11 ini sudah menghasilkan kurang lebih 2,5 ton untuk luasan sekitar 7.500 dengan jumlah tanaman 25.000 pohon. Nah, ini hasil yang sangat luar biasa karena harga cabai juga tinggi. Nah, mudah-mudahan keberhasilan Bapak Haji Cipto Suwarno ini bisa menjadi contoh dan bisa diikuti oleh petani-petani cabai yang lain. Demikian Mitra NASA, reporter Agus dan kameramen Hendra melaporkan dari Balong Bimo Martani, Ngempak, Sleman, Yogyakarta. Salam NASA. Nice.